Luncur ke TKP. Siap, 86. Kesempatan siang tersendiri untuk mengkapal ini. Ini truknya beda, apa? Terbuka. Itu juga. Bukan kontainer. Ini harus. Tapi modusnya sama. Yang di rokan hilir? Yang di rokan hilir. Rokannya di sini nih. Raja Basa, berapa jam perjalanan atau berapa kilo biar kita prediksi? Kami, Polres Jakarta Barat, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya pengiriman yang dilakukan. Jumlahnya tidak sedikit, kurang lebih 1 ton. Bapak Kasat kami membagi menjadi 2 tim, di mana saya akan bergerak melintasi daerah Sumatera. Dan satu tim juga menghadang bila mana barang tersebut lolos dari penghadangan kami. Itu sampai Merak. Rencananya mungkin 1 atau 2 jam lagi kita sampai ke Bakauheni. Ini kebetulan sore hari ada dapat sunset, keren banget. Yuk. Tugas keluar kota merupakan sebuah tanggung jawab bagi kami. Namun di sisi lain kami merasa stres. Yang Jakarta kondisinya macet, apalagi pada saat pergi dan pulang kantor. Aduh, luar biasa. Dan saat ini kondisinya sangat jauh dari hal yang biasa. Rencana biasanya berapa jam ke sana, Pak? Ke Bakauheni? 2 jam. 1 jam, Pak? 1 jam. Oh iya, janganlah, jangan mogok. Aduh. Apapun bentuknya, mau di kota maupun di luar kota, kita harus melaksanakan tugas ini dengan senang hati. Baru saja kita sampai Bakauheni dan selanjutnya kita akan meneruskan perjalanan. Dan sampai kami di Bakauheni, kami pun berdiskusi untuk bagaimana yang terbaik untuk melakukan penghadangan. Peta. Saya masih kita balik lagi, makanya kalau dia lewat sana kita balik lagi. Iya, kalau dalam petanya terlalu jauh lewat sana. Dikarenakan narkoba ini sangat sensitif, salah penanganannya bisa buyar. Ada jalan dan jalannya nggak rusak ya bisa. Kalau misalkan nggak ya kita balik lagi ke sini. Ya ini kita emang mau ke bundaran maksudnya. Kita kalau bundaran yang sana. Kan di tengah-tengah itu terminal. Tapi ya itu, resiko bongkar muatan. Dan akhirnya kami pun bersepakat untuk menghadang kendaraan yang digunakan oleh pengedar di daerah Lampung. Ini bundarannya nih. Bundarannya ya. Bundarannya nih. Kanan, Pak. Kanan. Dari tempat yang bisa buat koordinasi. Ya. Untuk mencapai tempat yang dimaksud, kami membutuhkan perjuangan yang lumayan dikarenakan dengan situasi yang memang jalan yang berlubang, hujan yang cukup lebat, dan situasi malam yang jarak pandang dan penerangan yang kurang. Mana ya? Oh, Batang Lampung malah. Ada polisinya di mana, Mas? Di sini pasti ada polisi. Dan akhirnya kita pun tiba di lokasi di mana target kami berada di sekitaran tempat ini. Yang itu kira-kira radius berapa? 500. Hah? 500. Ketika berada di areal lokasi yang dimaksud, kami pun melakukan pengecekan apakah ada truk sesuai dengan informasi. Iya, bukan. Hah? Bukan. Bukan. Platnya macet. Benar itu kan? Dan dari beberapa tempat yang kami lakukan pengecekan, kami belum menemukan truk sesuai dengan informasi yang kami dapatkan. Dan tiba-tiba rekan saya di belakang melakukan hal-hal yang membuat kami cukup terhibur. Kejedot nih, loncat-loncat mulu udah kayak naik gerobak. Mobil anu kayak gerobak. Memang di situ jalannya cukup jelek. Dia menggunakan helm dengan maksud dia bisa melindungi kepalanya agar tidak terbentur. Tuh kan, dicedot kan.
pakai helm. Aduh, jijik pakai helm. Itu biru tuh. Iya, biru itu. Ya. Biru. Itu kan. Kita cek. Udah pasti itu, Bang. Ya, benar. Benar. Itu biru. Benar. Benar sekali. BM. Kami menemukan truk yang dimaksud sesuai dengan informasi. Wah, benar. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lu kencing lu bidam. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Orangnya dulu, orangnya mana? Namanya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada masalah. Walaupun demikian, kami pun tidak boleh gegabah dan kami itu pun terus melakukan koordinasi untuk menentukan bagaimana cara bertindak ketika akan melakukan penangkapan. Lurus aja dan jangan miring gini, Daniel. Ini? Iya. Nah, mobilnya supaya nggak kelihatan, sono. Jangan kopi lah, tapi jalan melihatnya mana? Kami tidak bisa langsung melakukan penangkapan terhadap mobil tersebut. Untuk itu, kami sedikit menghindar dari lokasi tempat truk itu berada, namun kami tetap melakukan pemantauan. Ya kan? Tetap kan otomatis nunggu truk itu jalan. Iya. Kan jalan nih, kita koordinasi sama lantas di sini. Ini pos lantas nih. Nah, kita ngikutin. Ini mobil nih. Di jalan nih. Kita salip dulu. Lu dengerin dulu makanya. Nah, begitu di stopin sama lantas di sini kan. Tapi nama lantas kita masuk ke sini langsung. Iya. Mantap. Begitu. Jadi sekarang koordinasi dulu. Lah iya. Pokoknya begitu dia berhenti aja, ini langsung set gitu. Tiba-tiba target kami lewat. Kami pun bergegas untuk melakukan pengejaran terhadap target tersebut. Warna biru, ininya hitam. Mobil lantas, suruh ke depan. Biar di sini mobil. Nah, itu ada mobil box. Mobil box lu udah berhentiin di situ. Mobil box udah langsung lu berhentiin. Salip depan. Terus. Op.